Ну. 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 hmm

Oke kita mulai saja ya, ini kalau nunggu-nunggu nggak selesai-selesai nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali. Peserta semuanya ini sayang sekali ya, pada nggak bisa on time ya kita selalu mulai mundur peserta baru totalnya berapa mas pur puluh tiga, baru puluh baru hadir tiga, dua dikurangi tiga, dikurangi baru 8 orang Oke, saya akan mulai pertemuan hari ini. Kita masuk pada sesi ke-7. Ya, pertemuan ke-7. Coba lihat. Thank mm -hmm. you. Kecilin adek. Sebentar ya, saya lagi agak trouble ini, trouble mau share. Share kenapa kok nggak bisa? Mohon maaf, Pak, ini mic-nya Bapak masih kemute. Iya, ya, sebentar ya. Sambil nunggu yang lain. Baik, Pak. Itu kan ke yang lain ya. Ini hari Jumat, harusnya kita mau lebih awal. Hmm. 啊。Uh, Pur. Mana Mas Pur? Oskan oh, saya ya. Barusan keluar saya. Oh iya Pak. Alfiana, bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat? Mana suaranya? Wah, langsung ke dapur dia kayaknya, goreng ayam. Oke, kita mulai ya. Uh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Allahumma salli wa sallim ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallim wa sallim Alhamdulillah kita sudah sampai pada pertemuan ketujuh. Saya berharap peserta semuanya tetap semangat. ya. Terutama untuk join ya, karena kita mulai jam 9 saya beraksi jam 9 kurang udah bisa join ya karena jangan sampai terlambat ngikutin apa namanya presentasi yang saya sampaikan karena ada bahan-bahan yang biasanya yang tidak ada di materi yang saya tambahkan dan ini cukup bermanfaat untuk semuanya. Baiklah peserta semuanya kita sudah sampai pada pertemuan ketujuh kita akan membahas tentang memasang jaringan nirkabel. Masih bersama saya, Mama Masrowardi dari Politeknik Lampung, ya, sama dengan Temkom Info dan BPSDM. Pada pertemuan kali ini, Ya diharapkan dapat memfasilitasi peserta semuanya terkait dengan pembentukan kompetensi dalam memasang jaringan air kabel. Ya, tujuannya ya diharapkan setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran pada pelatihan ini, ya peserta mampu memasang jaringan air kabel sesuai dengan kebutuhan. Ada tiga yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu spesifikasi jaringan air kabel, kemudian yang kedua yaitu topologi jaringan air kabel, yang ketiga tahapan instalasi jaringan air kabel atau infrastruktur. Capaian pelatihan ini, ya, diharapkan nanti peserta mampu menentukan spesifikasi perangkat dan menginstalasi perangkat jaringan air kabel. Baiklah peserta semuanya, sebagaimana kita ketahui jaringan nirkabel ini atau wireless sekarang menjadi satu hal yang tidak bisa dihindarkan. Semuanya pasti menggunakan dan pernah menggunakan. Ya, bahkan yang orang tidak tahu apa itu wireless juga sudah menggunakan. Yang paling tren adalah penggunaan e, koneksi internet menggunakan perangkat mobile kita. Nah, jaringan nirkabel ini dia adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer ya tanpa menggunakan kabel. Ini sebenarnya kaitannya dengan media saja. Ya sebagaimana kemarin kita sudah bahas terkait dengan pembentuk jaringan itu komponen-komponen jaringan diantaranya apa? Ada media, ada eh, apa namanya? Ada device, ya. kemudian ada pesan ya, dan sebagainya. Nah jaringan ini kabel ini merupakan bagian dari media yang digunakan untuk berkomunikasi. Nah jaringan kabel, kabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada uh, untuk jarak dekat maupun yang jaraknya jauh. Yang paling dekat itu ya bisa memancarkan menggunakan Bluetooth. Bluetooth juga jaringan kabel ya. Kita lihat seperti apa seperti perangkat perangkat yang ada lah. Ya itu rata-rata kalau dia masih jangkauannya pendek biasanya menggunakan Bluetooth ya maupun jarak yang jauh bisa menggunakan satelit. Ya, bidang ini eh, kayak erat katanya dengan telekomunikasi, teknologi informasi dan teknik, teknik komputernya. jenis jaringan yang populer dalam kategori jaringan kabel ini meliputi apa jaringan kawasan lokal nekabel atau wireless lan network) atau singkat dengan wlan dan wifi. Nah, jaringan air kabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transisi tanpa kabel seperti gelombang, gelombang radio, kemudian gelombang mikro maupun cahaya inframerah. Ini terkait dengan overview jaringan air kabel. Nah, jaringan air kabel ini dia punya standar dan spesifikasi. Ya, jadi secara umum dia juga memiliki frekuensi frekuensi yang biasa digunakan itu di 2,4 dan 5 GHz. Ya, spesifikasinya biasanya di standar EEE 80211. Nah, ini adalah standarisasi EEE 80211 dari mulai A, B, G, dan N. Ya. Untuk 11A itu frekuensi 5 GHz, 11B itu 2,4 GHz, kemudian 11G frekuensinya 2,4 GHz, kemudian 11N ini 2 GHz atau 5 GHz. Ya. Nah, di jaringan nirkabel atau wireless itu dia memiliki band ya. Jadi 2 GHz 2 GHz B ini bekerja di frekuensi 2,4 GHz. Ya, jadi menggunakan protokol 802.11b dengan data rate ya rata-rata maksimum yang bisa ditransmisikan adalah megabit per second. begitu juga dengan 2 GHz BG. Ya. Ini di 2,4 ya, dia protokolnya di 80211b dan 8011g ya. Dan rate-nya itu bisa mencapai 54 megabit per second. Sedangkan di di 2 GHz BGN ini bekerja di frekuensi 2,4 menggunakan protokol 80211b, 8011g, 8011n. Ya, secara maksimal dia bisa mentransmisikan sampai dengan 300 megabit per second. Ada juga yang 2 GHz only, ya, only G. Jadi bekerja di frekuensi 2,4 G. Dia hanya menggunakan protokol satu, yaitu protokol 802.11 G. Dan ada juga yang only N, ya 2 GHz N ya. Ini bekerja di frekuensi 2,4 GHz, dia hanya bisa uh, dia menggunakan protokol 802.11n. eh uh, 5 GHz A ini bekerja di frekuensi 5 GHz, kemudian menggunakan protokol 802.11a maksimum data rate-nya bisa di 54 megabit per second. Kemudian 5 GHz ini yang saya ulang ya, yang atas ini adalah frekuensi yang 2 GHz di 2,4 ya. Di frekuensi 2,4 GHz, kemudian yang di bawahnya adalah 5 GHz. Ya. 5 GHz AN ini bekerja di frekuensi 5 GHz menggunakan protokol 802.11a dan 802.11n. Dan 5 GHz only ini N ya. 5 GHz only n ini bekerja di frekuensi 5 GHz dan hanya menggunakan protokol 8.0.11n. Ya, seperti itu. Nah, eh, apa sih bedanya di frekuensi 2 GHz dan atau 5 GHz? Jadi kalau 2 jika, uh, jika bila luas jangkauan yang disasar bila kita memiliki jangkauan luas yang ingin disasar, maka kita bisa menggunakan uh, 2,4 GHz ya. Tapi kalau misalnya kita mau menggunakan kecepatan transfer data kita bisa menggunakan 5 GHz. Ya, pilihannya seperti itu saja. Ya, dan ini uh, free 2,4 ini cukup free ya karena semua perangkat rata-rata menggunakan 2,4 GHz. Ya, meskipun uh, sekarang juga cukup banyak frekuensi uh, perangkat-perangkat yang sudah mensupport di 5 GHz. Kemudian di wireless itu ada lebar channel ya lebar channel ini adalah rentang frekuensi batas bawah dan batas atas dalam satu channel default lebar channel digunakan adalah 22 MHz ditulis 20 MHz nah lebar channel ini dapat dikecilkan 5 5 MHz untuk meminimalisasi frekuensi atau dibesarkan sampai dengan 40 MHz untuk mendapatkan throughput yaitu kecepatan yang sebenarnya yang lebih besar nah, frekuensi di wireless ya juga kita kenal dengan frekuensi channel Jadi frekuensi channel ini adalah pembagian frekuensi dalam satu band di mana akses point AP itu beroperasi. Jadi nilai-nilai channel bergantung pada band yang dipilih, kemudian wireless card dan aturan regulasi frekuensi satu negara. Nah, range frekuensi channel untuk masing-masing band adalah 2,4 GHz, ya ini di rentang 2412 sampai 2499. Kalau 5 GHz itu di 4920 sampai dengan 6100 MHz. Nah, akses point ini yang beririsan jangkauannya disarankan menggunakan frekuensi channel yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita uh, memasang akses point, misalnya ini satu akses point begini, ya, misalnya seperti inilah ya, kemudian kita pasang lagi, dekat lagi akses pointnya, kemudian dia beririsan seperti ini, maka disarankan untuk akses point A dan akses point B itu channelnya dibuat yang berbeda. Nah, seperti ini modelnya. Ya. Jadi kalau misalnya kita pasang wireless sama-sama di channel 1 ya, di 2412 1 2,1 241 maka otomatis dia akan mengalami yang namanya interferensi. Maka sarannya kalau misalnya terlalu berdekatan, satu menggunakan channel 1, yang satu menggunakan channel 6, yang satu menggunakan channel channel 11. Ya. Jangan terlalu berdekatan juga ya. Kalau oh, misalnya satu kemudian ketemu dua, dia akan beririsan di sini. Ya. Seperti itu. Ya, intinya kita harus memahami ini supaya ketika kita memasang wireless itu dia, kita tidak selalu berdekatan ya. Sehingga tidak terjadi yang namanya nah, beririsan seperti ini maksudnya. Ya. Ini untuk uh, channel yang 5 GHz ya. Jadi kalau misalnya menggunakan frekuensi ini, 5 MHz ini, ya kita gunakan 36, 40, 44, 48, dan seterusnya. Nah, wireless juga memiliki sebuah regulasi frekuensi. Jadi setiap negara memiliki regulasi tertentu dalam hal frekuensi wireless untuk internet. Indonesia telah merdeka untuk menggunakan frekuensi 2,4 berdasarkan Kemenhub nomor, 2 2005. Jadi 2,4 ini sudah free. Nah, kita dapat membangun sebuah topologi jaringan menggunakan konsep infrastruktur seperti ini. Di mana koneksi terjadi antara akses point dengan satu atau lebih station. Ya. Ini kita anggap station. Jadi perangkat-perangkat yang ada di klien itu kita anggap sebagai station. kalau misalnya nanti kita ingin memasang sebuah tower, ya kita istilah ini juga akan nempel mana menjadi akses point dan mana menjadi station. Nah, koneksi terjadi apabila ada kesamaan service set identifier atau SSID. Jadi SSID ini menjadi satu hal yang sangat penting, ya. Dan band. Jadi kalau SSID-nya oke, okay, band-nya oke, okay, maka dia bisa terjadi koneksi. Ya, stasiun secara otomatis akan mengikuti channel frekuensi pada AP. Jadi dia akan ngikutin jadi akses bawahnya seperti itu, channelnya frekuensi itu dia akan ikutin. Dan stesen hanya dapat melakukan scan AP dengan list yang stesen. Enggak, Jadi kalau ntar misalnya, masih zoom bentar, masih zoom bentar. Ke warung doang. Bawah mana? Yang enak? Yang enak dong. Ya. mau oh, jaket parah parah <silence> Malah, yakin saya jadi ketika kita ingin memasang topologi ini kabel dengan infrastruktur maka kita harus perhatikan mana yang menjadi AP dan mana menjadi station ya seperti itu ada juga tipe net ad hoc. Ya, jadi koneksi terjadi antara stasiun langsung tanpa access point. Jadi dia nggak nggak tidak ada access point-nya. Jadi semuanya bentuknya stasiun. Nah, koneksi ini terjadi apabila ada kesamaan service set identifier SSID dan kesamaan band. Jadi SSID-nya sama semuanya. Ya, stasiun secara otomatis akan mengikuti channel frekuensi pada master station Nah, di wireless juga kita bisa mengatur sebuah security. Ya. Jadi ada metode keamanan yang dapat digunakan, yang pertama itu autentikasi dan enkripsi. Ya, jadi autentikasi ini suatu proses validasi terhadap identif, identitas seorang pengguna pada saat akan mengakses jaringan. Nah, di sini ada dua ya, WPA-PSK, WPA-AIP, ini sebenarnya ada WPA2 ini ya. Gitu. Nanti akan kita praktekkan ya. Kemudian di enkripsi juga eh, ada istilah kedua terkait dengan eh, security, yaitu enkripsi. Jadi NQV ini proses pengamanan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan tanpa bantuan pengetahuan khusus. Ada AS, TKIP, dan WIP. Ini modulnya secara detail, penjelasan secara detail bisa dibagi modul. Intinya diingat-ingat aja Di wireless security itu, dia ada bisa memanfaatkan dua. Yang pertama itu autentikasi, yang kedua adalah enkripsi. Ya, kalau yang WPA WPA ini berarti cirinya adalah autentikasi. Ya, kalau selain ada WPA itu berarti jatuhnya adalah apa? Enkripsi itu aja. Cara membedakannya. Kemudian eh, peletakan device jaringan ketika kita memasang melakukan instalasi eh, wireless yang perlu kita perhatikan adalah posisi yang relatif terlihat line of sight ya. Kemudian yang kedua yaitu posisi yang relatif aman dari gangguan, manusia, hewan, serangga dan seterusnya. Ya, karena posisi wireless itu kan biasanya diletakkan di tempat yang terbuka. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya dia terbuka sekali ya perlu diperhatikan juga untuk bagian yang pertama ini. Ya. Kalau bisa sih ya tersembunyi, tapi aman kan gitu dan bisa apa namanya bisa berfungsi sesuai dengan baik gitu ya tapi kalau misalnya dia sifatnya untuk menghubungkan satu dengan yang lain misalnya kita masang tower satu di sini satunya di kali anda, ya atau di tempat yang jauh lah gitu ya posisinya sih kalau bisa relatif terlihat itu akan memastikan apa namanya memastikan koneksi itu dapat berjalan dengan baik gitu ya seperti tapi kalau ini kaitannya dengan apa namanya dengan akses poin ya tentunya dua ini menjadi satu pertimbangan yang dapat kita berikan kemudian selanjutnya pada saat kita menginstalasi jaringan nirkabel ya Asumsinya instalasi akses point pada jaringan sudah ada di HCP server dan autentikasinya tidak menggunakan radio server. Maka kita bisa menggunakan tahapan ini. Set IP address access point, modenya gunakan AP Bridge, band-nya kita pilih, channelnya kita tentukan, SSID-nya kita isi, kemudian tentukan security-nya. Ya. Ini kalau misalnya kita menggunakan Mikrotik. ya Yang sudah biasa menggunakan Mikrotik, tentunya ini akan menjadi mudah, yang belum ya akan kesulitan. Tapi nanti kita akan simulasikan menggunakan simulator di paket tracer kalau kita mau konfigurasi menggunakan AP mode ya atau sebagai akses point ya, maka kita tentukan akses point bridge-nya jadi ini difungsikan sebagai akses point ya, kemudian ada juga kalau misalnya di situ pilihannya bridge maka bridge nya hampir sama dengan AP bridge namun hanya bisa dikoneksikan satu station client Ya biasanya biasanya digunakan untuk point to point. Ada juga yang station. Ya, station ini khusus untuk connect ke access point. Ya ada station bridge. Ya tapi yang paling sering dipakai ini kalau untuk pasang untuk untuk yang paling sederhana adalah AP bridge. AP bridge itu begini. Jadi misalnya ini ada wireless sebagai AP. Kalau AP berarti nanti di sini ada station station begini, satu bisa stationnya dua station satu station dua connect ke satu akses point tapi kalau ini kita rubah menjadi bridge bridge saja begini maka yang bisa terkoneksi hanya satu saja ya seperti itu nah untuk yang untuk yang akan terhubung ke sentralnya Kepusahnya itu di settingnya, di konfigurasinya menjadi station. Begitu. Ini materinya sudah habis ya, sudah habis kita langsung mau praktekan. Simpulannya terkait dengan materi ini kita sudah belajar tentang spesifikasi jaringan air kabel, topologi jaringan air kabel, dan instalasi jaringan air kabel. untuk perangkat-perangkat jaringan air kabel teman-teman bisa me, apa namanya bisa merujuk ke merek-merek tertentu misalnya wireless misalnya Mikrotik ya di mikrotik ini bisa seperti kemarin atau perangkat yang lain seperti ubiquiti juga sekarang sudah mulai cukup bagus ya maksudnya cukup dikenal ya ada juga mereknya Cisco Wells juga ada ya ada mereknya Cisco ya nah pada pertemuan kali ini ini ya pertemuan kali ini kita akan coba Mensimulasikan menggunakan perangkatnya, Cisco, di simulator paket tracer. Oke, teman-teman semuanya, atau peserta semuanya, kita akan coba kembangkan e, latihan yang kemarin menjadi seperti ini, ya. Menjadi seperti ini, jadi ini saya hapus dulu. E, Skenarionya begini, Kelihatan enggak paket tracer saya? kelihatan Pak? Kelihatan ya. Oke. Uh, misalnya kita akan tambahkan satu VLAN 30 di sini. Ya. VLAN 30, ini VLAN 30. Guest. Namanya gas untuk tamu. Jadi tamu itu hanya boleh akses menggunakan wireless saja. Ya, hanya menggunakan wireless saja dan dia jaringannya di 192.168.3.0. Ya, 3.3.0. Nah, untuk mengkonfigurasinya cukup mudah seperti kemarin ya. Di sini berarti kita tambahkan berapa VLAN? VLAN 30 ya. Ditambahkan VLAN 30. Gas, kasih nama gas. Yang ini juga sama kasih nama gas. Ya, Terus sisanya sudah dikoneksikan saja. Nah, yang di sini jangan lupa ini juga ditambahkan filannya ya. Kalau tidak ditambahkan filan ternyata tidak mau. Ya, jadi kita tambahkan filan 10 student, filan fakul 20 fakulti, filan 30 guys. Okay. Sama apalagi yang dikonfigurasi. Dikonfigurasi supaya bisa terkoneksi, supaya filan 30 bisa lewat, maka kita perlu izinkan dengan perintah apa kemarin? dengan perintah kita cek ya ini ya sweet pot terang low pilan kalau kemarin kan cuma 10 20 ya sekarang tambahkan 30 caranya gimana caranya ketika nanti akan menambahkan dino dulu dihapus dulu ya dihapus dulu nanti terus dituliskan ini lagi jadi tambahkan kalau ngapus tambahkan no depannya ya, seperti ini contohnya config d di interface berapa? INT, FA, 05. Kemudian, ini kita nolkan dulu. Nah, ini caranya membuangnya diberi nol depannya. Nah, begini. Ya, nanti setelah nol baru ditulis lagi. Ditulis. 10 pilihan 10 20 30 ya kalau awalnya kan hanya 20 aja 10 dan 20 begitu nah jadi sebenarnya nanti ini sama ini bisa connect ya sama-sama case dia bisa connect kita ping jangan lupa diberikan IP address dulu 192 nah dia bisa nyebrang ke sini begitu juga yang ke sini bisa nyebrang ke sini. Gitu. Oke, boleh disiapkan komputer masing-masing. Kita akan belajar untuk membuat koneksi dulu wireless-nya. kenapa nggak mau connect? Tiga-tiga kali. Ah, tiga-tiga bisa connect. Oh, tiga-empat yang ini. Ah, IP-nya enggak ada, pantas enggak mau. 3.4. Oke ya, seperti itu. Nah, hari ini kita mau tuntaskan sekalian. Setelah wireless-nya selesai, kita akan buat agar komputer-komputer yang dia berbeda VLAN itu bisa terhubung menggunakan konsep router on stick di sini menggunakan konsep router on on stick jadi contohnya seperti ini ini 3.1 di VLAN 30 di gas dia nanti bisa ping ke punyanya lantai 2 di VLAN 10 student 168 1.1 Nah, seperti ini. Ya. Dan ini harus selesai ya, teman-teman semuanya. Nanti kita akan kembangkan terus nih. Nanti kita akan tambah routing, tambah router lagi, satu lagi seperti ini. Nanti akhirnya nanti bisa komunikasi dengan benar. Ya. Oke, sekarang latihannya gimana? Latihannya sederhana saja. Ini sengaja saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Anggap saja ini tidak ada. Tempat Ya, atau saya tambahkanlah, saya tambahkan saja satu, saya tambahkan lagi satu AP di sini. Ya, caranya gimana? Caranya kita pilih perangkat di sini di network device ini, kemudian di sini ada wireless, kita pilih APPT ini, APPT ya. Ini. Kemudian kita pilih komputer di sini. Nah, komputer ini kalau belum ada wirelessnya kita set dulu ya kita set dulu kita klik kemudian ini kan bentuknya masih kabel kita matikan laptopnya kita lepas kartu jaringannya kemudian kita ganti dengan yang wireless kemudian kita hidupkan lagi begitu nah dia akan lari ke sini nah ini kita setting ya akses pointnya kalau ini kan langsung connect ya karena di access point ini dia tidak tidak ada konfigurasi apapun. Nah, sekarang kita akan konfig, kita kasih misalnya di sini display name-nya kita kasih AP. AP. sorry. Sepertinya keyboard saya bermasalah ya, batanya habis kali ya. Kita tulis AP3, misalnya gini ya atau AP3 gini. Nah, terus di bagian pot ini dibiarkan saja standar begini. Ya, kecuali mau bandwidth-nya dinaikkan ke 10 megabit atau ah, diturunkan, kalau ya biarkan aja. Nah, di pot satunya ini tadi ya, SSID sama band-nya ini harus sama ini. Ya. Ini SSID-nya kita tulis, kita beri nama AP3 begini. Ya, AP3. Nah, ini channel yang tadi. Mau channel 1, channel 2, atau channel berapa. Ini kan channel 6 ya. Kita biarkan default channel 6. Kita cek yang yang sebelahnya channel berapa kira-kira. Kalau channelnya sama-sama 6, kalau berdekatan ya jangan di set. Kita buat misalnya di sini, channelnya channel 1. Ya. Nah, ini yang autentikasi tadi autentikasinya di sini ada WPA PSK, ada WEP. Nah, gunakan yang WPA PSK. Ya, ini yang paling bagus kita gunakan passwordnya misalnya satu dua tiga empat Nah begini. Ini enkripsinya yang tadi ya. ada AS atau TKIP ya. Ini ini pengaturannya, simulasinya. Kemudian kita tutup. Nah, dia langsung terputus. Kenapa kok terputus? Ya. Karena di sini sudah ada ada autentikasi. Jadi orang yang mau connect ke dirinya itu harus memiliki key ini. Ya, memiliki key ini. Ya, ini jangan lupa kita pasang kabelnya dulu ke wireless ke switch. Ya. Ini kan belum masuk VLAN ya, berarti nanti harus kita masukkan ke VLAN ini. Maksudnya ke VLAN case 30. Ini FA07, berarti di sini kita tambahkan. Ya. FA07 kita masukkan ke VLAN gas yes. ya begini. Biar dia hanya komunikasinya dengan ini saja. Ya, kalau teman-teman masih bingung yang ke sini, nggak usah dikoneksi kan nggak apa-apa. Yang penting ini aja konek dulu. Ya, wireless ini. Oke, sekarang kita atur nih. Di sini kan sudah ada wireless-nya ya. Di komputer. Kita masuk ke desktop, kemudian ada PC wireless. Nah, di PC wireless ini nanti ada konfigurasinya. Ya, kalau di kita, kalau di komputer beneran kan di bawah sini ya. Di bagian Bentar. Nah, di sini ya kita atur begini. Kalau ini bawaannya ya biasanya kalau uh, wireless client biasanya kalau yang merek-merek merek, yang merek-mereknya seperti ini ya, dia akan menampilkan seperti ini. Jadi koneksinya kemana? Nah kita pilih connect, kita refresh dulu. Ya kita refresh dulu. Nah di sini udah ada nih AP1, AP3, AP2. Tapi di sini ketemunya channelnya satu ya. Padahal tadi udah dirubah channelnya mau oh, di channel satu ya. Channel 6. Oke nggak apa-apa lah ya. Ini sinyal strength diperhatikan. Ya, semakin basuh, semakin besar sinyal strength berarti semakin bagus. Kita klik ya P3-nya, kemudian kita pilih connect. Nah, nanti otomatis dia akan meminta pressure key. Jadi kita kasih 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang tadi itu. yang kita konfigkan sebagai autentikasi. Nah, kalau sudah dikoneksikan. Nah, kita perhatikan hasilnya apa? Dia langsung ter terhubung sehingga kita bisa atur kita atur uh, wireless itu dari laptop ini dia connect kemana kalau tidak kalau tidak ada atur nanti bisa connect kemana-mana dia kadang-kadang ini bisa connect ke sini ini connect ke sini ya enggak beraturan seperti itu nah kita tambah satu lagi misalnya satu lagi uh, apa namanya komputer ini kita ganti dulu namanya laptop 5. Ya, laptop 5. Terus ini kita buat lagi perangkat yang pakai wireless. Kemudian kita rubah dulu kartu jaringannya kan masih pakai ethernet cable. Kita lepas, kemudian kita pasang yang wirelessnya. Kita hidupkan lagi, onkan lagi komputernya. Ya. Setelah itu kita add lagi di sini di desktopnya. Oh ya, kalau teman-teman belum merubah ke kartu jaringan ke wireless card belum bisa ya. Kita cek misalnya seperti ini. Desktop. Nah, dia nggak akan bisa. Ya, berarti butuh wireless adapter card ya. Kemudian kita config di sini. Begini. Ya, kemudian kita refresh. Ada berapa akses point yang bisa dikoneksikan ke dia? Ada yang 3 1 2. Kita pilih yang 3 ya. Kemudian kita connect. Jangan lupa masukkan 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian kita next. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita connect-kan. Oke, ini adaptornya sudah aktif. Ya seperti itu. Nah, ini. Nah, sekarang ini kita bisa beri IP. Ya. Kebetulan di tempat saya masuknya di IP-nya di 3 ya. Saya kasih titik 192.168.4.5. Ya, saya sudah punya gateway. Kalau belum ada diabaikan saja. Kemudian ini juga sama, IP-nya 192 168 3 saya sudah ada ya, saya masukkan 3 titik Ini bukan 4 ya, 3 ya Oke, setelah selesai kita bisa lakukan ping. Ping 192.168.3.6. Ya, ini udah bisa koneksi ke sini. Atau kita bisa menggunakan simulator. Kita beginikan. Kita play, ya. ya. cukup itu saja dilakukan latihan pertama. Kalau belum punya gambar yang full, boleh yang penting ini aja. Bisa mengkoneksikan satu akses point dan dua laptop. Silakan saya tunggu sampai 10 menit lah ya. 10 menit cukup ini. Ya, nanti kita akan coba satu praktekan lagi yaitu menggunakan wireless router. Yaitu wireless router. Di mana Root wireless ini berfungsi sebagai router, ya. Dan ini biasanya paling banyak dipakai di lapangan. Kalau yang ini kan hanya access point saja, jadi dia sifatnya hanya meneruskan, ya. Kalau yang ini dia root wireless berfungsi sebagai router, ya. Nanti hanya dikenalkan saja. Oke, saya persilahkan untuk dicoba. Ya minimal yang ini aja ya yang apa bisa mengoneksikan access point dan laptop-laptop ini dari sini harapannya teman-teman bisa memahami tentang fungsi SSID ya channel kemudian e autentikasi sama memahami yang enkripsi ini kalau di disable berarti tanpa password ya. Kalau ini lebih lemah, yang paling kuat yang ini, wp 2 ps 2 psk Nah, begitu. Oke, saya persilahkan ya. Jadi kalau diputus, putus dia, tapi dia nyambung lagi karena dia masih punya profil. Ya, saya persilahkan. Sekarang, jam 9.58, kita nanti akan lihat hasilnya di 10 lewat 10. Yuk, saya persilahkan ini aja dulu ya boleh gabung gambarnya digabung dengan yang lain nggak nyambung juga nggak apa-apa nggak nyambung ke sini juga nggak apa-apa ya kalau masih belum paham yang ini ya seperti itu. kalau sudah paham lebih bagus lagi jadi FA06 FA07 di wireless ini dimasukkan ke VLAN 30 ya dengan nama gas begitu Oke, saya persilakan. Permisi Pak, ingin bertanya. Oke, silakan Mas Wami, silakan. Untuk SSD-nya tadi Pak diubah kemana ya Pak ya? SSID-nya, SSID-nya bebas. Mas Pami mau membuat apa SSID-nya? Gak harus AP, gak harus AP 3 boleh misalnya AP ruangan kantor, AP bos ke atau AP kantin, nah gitu. Oh, gitu ya? Ya, apa ya Boleh, ini SSID itu namanya kita yang mendef mendefinisikan. Kan, kita sering lihat, tuh, Mas Fahmi, kalau misalnya di tempat-tempat kan, ada waktu kita scan, kan muncul nama-nama tuh ya. Oh iya, yeah. nah itu SSID itu Mas Fahmi boleh, misalnya HP gratis. nah gitu, oh gitu okay. ya. Itu namanya SSID. Terus, oh, jangan lupa tentukan channelnya ya. Channelnya ya. channel okay. ini kan tadi ada yang satu, dua yang tadi untuk overlap itu ya kalau satu sebelahnya satu satunya jangan satu coba kan gitu ini kebetulan kalau di scan satu semuanya Apakah na wireless kali ya coba kita cek ini bisa nggak ya ini sudah enam sebetulnya tapi pada waktu di scan sama dia ketemunya masih satu semuanya ya namanya juga ini apa simulator ya nggak sempurna tuh kan channelnya satu semua <laughs> harusnya ini ketemunya enam nih ini enam ini satu itu. Ayo Mas Fahmi dicoba. Ayo yang lain juga dicoba silakan. Kalau ada yang bingung ditanyakan aja. Kalau yang ini nggak terlalu susah kok dia fungsinya hanya akses point aja. Dia tidak termasuk router. Sebetulnya fungsinya sama dengan switch. Ya, sama dengan switch fungsinya. Jadi sama dengan switch. Makanya dia tidak memberikan IP address. Tapi beda nanti setelah ini bisa kita akan ke wireless router dia nanti bisa memberikan IP address. Ya, sambil nunggu saya coba-coba ya, saya juga belum ngoprek tuh. Ya, sederhana-sederhana aja. <Syukur> Mungkin koneknya ke sini. Masukkan ke -9. Bisa Mas Fahmi? Proses Pak. Hmm. Belum menang oprek ini ya Mas Fahmi ya? Belum Pak untuk yang Asik kok ini. Bisa kita bisa topologinya powerful lah ya. Yang kemarin yang peserta dari Sewu, siapa Mas Pur namanya lupa? Catat lupa Pak namanya Pak. ada nggak yang dari Pring saya Bu? namanya? Lupa saya ya. Coba diingat-ingat siapa namanya? Disapa dulu. Pak Imam lupa dong, minta maaf ya. Karena waktunya ini terbatas, jadi mau ngabsen satu-satu takut nggak selesai nanti materinya. Asik nih Mas Mami nih, nah ini Pak Imam coba nih ya. Ini nanti wireless router nih kita bisa konflik nih, nah, kayak perangkat beneran nih. Ada nah, dapat IP. Ini bisa nggak ya? Oh nggak bisa dia. Ah bisa nyebrang kan? udah bisa nyebrang dia. Seru lagi nih Mas Fahmi nih. Tuh. Oh, bisa nyebrang. Yo, dua menit lagi yang sudah selesai. Boleh kalau mau share, jangan takut untuk apa menunjukkan hasil pekerjaannya. Nanti kita tambah lagi satu konfigurasi yang seperti ini. Nah, ini lebih seru lagi nih. Namanya wireless router. dia sudah menjalankan fungsi router. Ini di modul ada ya, di modul pelatihan ada, Oke, silakan. Kalau ada yang mau mencoba untuk share yang sudah dikerjakan. Silakan, ada yang mau coba? Mas Fahmi, berhasil? Sukses? Boleh Pak dicoba, Pak. Boleh. Ah, Mas Fahmi ini sepertinya jadi peserta terfavorit nih, Mas Pur. Teraktif. Semangat ya. Ya, Pak. Ya. Pokoknya oh selama bisa kita oprek, kita oprek Mas Tommy. Mumpung ada waktu kita bertemu. Ya, juga bagus. Ah, bagus bagus. Coba di ping pak ya. Ya boleh. Oh. itu masih yang satu pilan ya? So, ya? Pak. masih. Nanti kalau waktunya cukup kita akan habiskan tuh sampai ke interpilannya ya Mas Fahmi. ya. Oke Pak. Karena infrastruktur di kantor sebetulnya yang modern seperti itu Mas Fahmi. Segmentasinya sudah menggunakan filan-filan-filan. Lebih mudah untuk manajemennya juga. Itu tuh pilih yang real time tuh kayaknya masih pakai yang itu. Oh iya. Ya, sudah pak sudah bisa jalan pak. Ah itu kan takut ya. Intinya paham ya mas paham ya. Di simulasi ini kan konflik SSID dari sisi itu ya. Kemudian channel bandnya frekuensinya diperhatikan. Terus autentikasi ya. Terus sama encryption mas, default eyes aja udah cukup bagus tuh. Kayak gitu. Ya, ya jadi jadi itu untuk dari sisi klien apa yang harus ditangkap. Gitu. Dari sisi klien. Nanti dia asal nangkep SSID otomatis channel band-nya, frekuensi autentikasinya akan ngikutin dia. Gitu. Oke, okay. okay, okay. terima kasih Mas Fahmi. sudah aktif untuk men-share pekerjaannya. Nanti akan kita kembangkan terus Jadi Yang lain silakan. Ada yang mau nyoba? Bunga, Fadil, Akilah, Adelvia, Siapa lagi nih? Anggi, Agarizaldo, Rizaldo Fajar-fajar. Yuk, silakan. Kalau tidak ada, saya lanjut lagi nih. Sayang nih, kalau nggak mau nyoba, tapi saya berharap nyoba lah, ya. Nyoba, tapi bisa lah gitu. Nanti kalau nggak bisa, coba di-share ke grup aja. Problemnya, ya boleh juga ditunjukkan sini aja. Problemnya apa? Kalau memang kira-kira ada masalah. Oke, sekarang Pak mau lanjut lagi, ya. Lanjutkan kita memanfaatkan wireless router, ya. jadi wireless tapi mungkinnya router. Nah kita lihat ya, tentunya jadi seperti ini. Ini saya hapus saja dulu deh, supaya paham. Saya hapus ya. Kita tambahkan uh, di wireless ini ada namanya w WRT ini ya. Nah ini wireless router. Nah, kita kasih identifikasi lah di sini. Namanya WAP. WAPR lah, wireless access point router. Satu, nah gini. Fungsinya untuk apa? Nah, ini dia wireless tapi fungsinya sebagai router. Kita lihat nanti fitur-fiturnya ya. Kalau misalnya bisa dihubungkan, dihubungkan saja ke sini. Ini ke bulan tempat saya langsung saya masukkan ke VLAN 30 ya, di Villa 30. Jadi dia satu grup dengan ini, dengan gas. Ya, kita lihat ya. Nah, di sini ya, untuk yang ke klien tidak lagi 3.0, kita buat misalnya 192 168 0.0/24 nah gini. Jadi udah beda, beda, udah beda, beda network ya. Terus nanti si laptop ini kita set supaya dapat IP address dari sini, namanya menggunakan DHCP. Nah, dia sudah punya konsep itu. Nah, di sini juga nanti dia punya sifat sudah bisa melakukan fungsi router. Jadi, walaupun dia beda network, dia otomatis nanti akan melewatkan paket yang dikirim itu keluar. Yang penting gateway-nya ada. Oke, sekarang cara cara konfliknya gimana? Kita cek di sini ya. Nah, di dia punya interface internet. Internet ini yang keluar. Yang ke arah internet. Ini biasanya kalau di apa koneksi kalau teman-teman pasang IndiHome kan biasanya ada itu ya. Box gitu. Ada LAN, ada wireless, ada LAN, ada internet ya. Seperti itu. Nah, ini yang ke koneksi internet. Nah, ini bisa internet itu menggunakan DHCP, dapat IP address-nya dari DHCP di ISP, atau dipasang statik, atau menggunakan PPPoE. Nah, ini apa itu PPPoE? tidak di-sintemnya kita membahas. Tapi kalau teman-teman ngambil sertifikasi MikroTik, nanti akan belajar tentang PPPoE. Nah, termasuk wireless, ya. Wireless, teman-teman bisa ngambil sertifikasi spesifik di MikroTik di apa namanya Mikrotik Certified Wireless Associate ya. Jadi di situ ininya atau bisa menggunakan wireless miliknya Cisco juga ada sertifikasinya atau BigWitty. Tapi kalau teman-teman ngambil Mikrotik Certified Networking Associate itu sebenarnya sudah cukup juga untuk pemahaman dasar dari wireless karena ada satu topik terkait dengan wireless intinya juga sama jadi memahamkan terkait dengan SSID channel kemudian autentikasi kemudian apa namanya itu enkripsi di situ dia temannya nah kita anggap kita biarkan aja dulu yang ke internet kita biarkan aja kosong gini lan lan ini berarti yang koneksinya ke arah komputer ini Ya, dia secara default diberi IP 192.108.01. Kok udah ada IP-nya, Pak? Iya, karena nanti pangkat ini kan aslinya tidak ada monitor sehingga kita perlu config. Nah, gitu. Kita perlu config lewat komputer. Terus ini wireless-nya. Nah, di wireless juga sama. Tapi kita nggak usah setting dari sini ya. Karena aslinya nggak di sini settingannya. Tetap aja pemahamannya sama. SSID, channel, cuman ini bedanya lebih lengkap nih channelnya. Ya, sudah ada satu berapa 4 12, 24, 17 dan seterusnya. Terus ini cover ringnya kira-kira bisa sampai 250 meter. Nah ini autentikasi seperti tadi ya Mas Fahmi dan teman-teman ada WPA, WPA2, WPA PSK, nah, seperti ini. Ya, kita gunakan ini aja. Ya, Kemudian ada enkripsi, enkripsinya dibiarkan default dia gunakan AES, ya seperti itu. Nah ini kita biarkan dulu. Nah setelah ini, oke okay, ini saya hapus dulu supaya teman-teman, ah sorry 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 sorry, yang saya hapus laptopnya. Seperti biasa kita beli sebuah laptop, kita letakkan di sini, kemudian. Biarkan dia terkoneksi dulu. Oh, ini enggak bisa terkoneksi ya, karena belum ada wireless adapter card-nya. Kita beli dulu wireless adapter card-nya, kemudian kita pasang, kita hidupkan. Nah, setelah selesai, dia otomatis akan terhubung. Kalau enggak, di sini dicek aja, dia akan mendeteksi yang paling dekat dia. Nah ini kalau dia larinya ke bukan ke sini ya diarahkan aja ya bisa dipahami ya. Gitu. Dia koneknya ke default ke sini. Oke sekarang dari sini ini tadi kan sudah punya IP ya. IP dia itu yang di ini ya 192.168.0.1. Nah dari sini dari komputer ini kita masuk ke browser karena yang sebenarnya juga seperti itu ketika kita mengkonfigurasi ya kita tuliskan begini ya bapak belum muncul pak tampilan fiturnya pak ah belum muncul belum pak aduh dari tadi ya sekarang udah muncul sudah pak udah aduh saya ulangi lagi nih yang yang wireless, wireless tadi udah muncul belum pada waktu pak Imam jelaskan belum pak yang belum. Di... aduh nggak dibilangin lewatan nih oke saya ulang ya saya ulang ya ulang dari mana nih dari sini paham ya kita pilih wireless aduh saya ulang dari awal deh biar gampang lah takutnya nggak paham nanti nih saya hapus dulu semuanya ya jadi ada Perangkat yang namanya WRT (Wireless Router), nah seperti ini bentuknya. Jadi, wireless fungsinya sebagai router. Nah, di sini nanti dia memiliki fitur-fiturnya, bisa menyebarkan IP address menggunakan service DHCP yang dia miliki. Ya, nah di sini dia ada interface itu yang internet. Internet ini biasanya ke ISP bisa menggunakan IP-nya kalau ISP biasanya dikasih di AJP. bisa juga menggunakan statik atau menggunakan PPPoE. Ya, PPPoE ini yang e, tidak masuk di sini ya dalam bahasan ini. Nah ini kita abaikan dulu. Ya, coba kita koneksikan dulu ini ke port ini FA07. Nah, kebetulan di tempat saya saya masukkan ke VLAN berapa? VLAN 30. Ya, udah masuk ya, ip 30. Oke sekarang ini dibiarkan saja default internet lan lan dia ip-nya sekian. Ini wireless seperti tadi dia punya ssid, channel, berapa meter yang di cover, kemudian ini autentikasinya kita nanti akan gunakan ini, tapi tidak di sini tempatnya ya. Nah kalau sudah tahu ip-nya berapa Kemudian kita siapkan satu buah laptop yang terpasang wireless adapter-nya. Ini kan belum ada ya, nggak bisa. Kita matikan dulu, kita lepas, kita beli ke toko, kemudian kita pasang, kita hidupkan. Begitu caranya. Nah, kemudian di sini pastikan dia sudah terhubung dengan wireless router tadi. Ya, kalau tidak bisa dicek kalau misalnya lari ke access point ini bisa diarahkan aja ya seperti itu nah ketika nanti teman-teman membeli sebuah wireless router ya anggaplah seperti ini bentuknya ya Cisco nah bentuknya seperti ini ya kalau di Tokopedia kita lihat, jadi dia perangkat wireless yang fungsinya sebagai router. Nah seperti ini Itu biasanya dia punya IP default. IP defaultnya berapa? Ya? IP default-nya. lihat di manual book-nya. Kalau di sini di simulasi ini IP defaultnya berapa? 01. Ya ini yang arah ke sini, yang ke wireless. Ya. Ini kita kasih nama WAPR1. Nah setelah tahu IP-nya, sekarang kita panggil di sini. Kita panggil melalui browser. Kemudian kita pilih ku. Nah, kita masukkan usernya admin, passwordnya admin. Maka nanti akan tampil kuinya si wireless router tadi. Sampai di sini, paham? Paham ya? Gitu. Nah, di sini kita bisa melakukan konfigurasi. Yang pertama, apa yang perlu dikonfigurasi? cek IP-nya. Apakah kita masih menggunakan IP ini? Kalau iya, abaikan saja. Perhatikan di sini enable. Ya, start IP address-nya dimulai dari 100, kemudian paling banyak 50. Berarti 1 sampai 100 nanti nggak akan dapat. Ya, dimulai dari 0 ya. Oke, berarti nanti komputer apapun yang terkoneksi ke sini otomatis dia dapat IP 192.168.0.1. 100, 101, 102, 103, dan seterusnya sampai 149. Ya. Kemudian selanjutnya kita pilih ke tab wireless. Nah, di tab wireless ini kita bisa pilih nih modenya network modenya. Ini yang tadi kita bahas. Ada yang BG, ada yang G only, B only, and only, dan sebagainya. Ya, enaknya sih kita kasih mix. Kenapa? Karena bisa jadi ada perangkat itu yang dia memiliki uh, proprietary atau memiliki fitur hanya di G saja atau hanya di N saja. Kalau dia A, B, G, N, ya lebih enak. enak gitu. AP-nya mau di setting A, dia nyangkut, B nyangkut, G nyangkut, seperti itu. Nah, ini SSID tadi, Mas Fahmi, yang di setting. Kalau kita nggak setting, nanti munculnya default. Kalau kita mau konflik di sini, kita konflik saja. Misalnya, SSID-nya apa? W, AP, 1. Nah, gini lah ya. Gitu. Atau WAPR 1. Atau kalau di kantor, biasanya kita set SSID-nya bisa aja sama. Seperti itu, nggak ada masalah. Tapi nanti channelnya dibedakan. Nah, ini radio bandnya mau berapa nih? Yang 20 MHz atau 40 MHz? Kita biarkan auto saja. Ya, karena sifatnya indoor. Kemudian white channelnya juga kita biarkan. Nah, standar channelnya mau berapa nih? Nomor 1, 2, 3. Nah, kita pasang misalnya di angka 6. Nah, rata-rata kan udah angka 1 tadi ya. Terus kalau sudah, jangan lupa di bawah ada tombol save. Kita save. Ya. Setelah di save, kita masuk ke mana ini? ke security. Nah, security-nya kan masih disable nih ya. Disable. Kita pilih yang apa? WPA2 ini aja deh. Ya. Atau WPA enter. Oh, sorry, sorry. enter. Ini berarti putus ya karena tadi habis di config. Kita lihat ke sini. Nah, dia putus ya. Putus berarti kita coba koneksikan karena akses SSID-nya sudah sudah dirubah. Nah ini kita connect sini. Connect. Ya. Terus kita masuk lagi. Ke sini. Kita masuk admin. Admin. Nah sekarang kita akan masuk ke sisi apa? Ke sisi security-nya. Ya, security wireless. Terus kita pilih wireless security. Nah, ini kan masih disable kita pilih coba yang WPA personal aja yang paling mudah ini enkripsinya ya masih ingat ya tadi ada apa namanya auto autentikasi ini ada autentikasi kemudian ini enkripsi ya kita standarkan pilih AS kemudian kita masukkan 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8. terserah ya tidak harus 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. tapi dia ngasih standarkan 8, 8 8 digit kalau sudah kemudian kita save ya kita kita save kemudian kita tutup nah sekarang kita lihat di komputer kita di laptop ini dia jadi terputus kenapa ya karena di sini sudah di setting wireless konfigurasinya apa wireless securitynya nah sekarang kita masukkan ke sini kita koneksikan ini kemudian connect Nah, kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, connect. Kalau udah dia akan connect lagi. Seperti itu. Nah, sekarang kita cek dia dapat IP berapa. Nih, IP-nya 192.168.0.100. Beda IP dengan yang di sini. Itu. Beda IP yang di sini. Sekarang coba kita tambahkan lagi satu komputer. Yang ada wireless-nya, kita taruh di sini. Ya, kita taruh di sini. Kita pas belikan apa namanya? Belikan wireless adapter card. Kemudian kita pasangkan. Kita hidupkan. Kemudian coba kita koneksikan di sini. Kita refresh dulu. Ya, dia nggak langsung tiba-tiba connect. Nah, ini ya. Oke, kalau ini benar nih. Channelnya ada 6. Nah, di, kalau kita menggunakan wireless router ini, channelnya akan terbaca ya. Kita setting 6 kan tadi ya. Dia terbaca 6. Ya, Kemudian kita koneksikan. Nah, kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, dia langsung connect. Nah, sekarang kita cek dia dapat IP berapa. 101. Nah, sekarang coba kita ping. 192.168. 0.101. Ya, udah connect ya. Begitu juga ini sebaliknya. Yaitu ke shipping 68 0.100. Nah, ini kebetulan tempat saya sudah saya hubungkan nih ke VLAN 30 pilihan 30. Ini kalau saya ping ke sini bisa dia. Kita cek ya. Pada beda network kan? Nah itulah di access point ini dia menjalankan fungsi router. Yaitu apa kemarin? Menghubungkan perangkat yang menghubungkan dua buah network yang berbeda. Ya, kita coba cek ping 192.168.3.1. 3.1. sorry sorry sorry. Andre Oh, sorry, sorry. Di sini belum saya set ya, di router ini. Saya set dulu IP-nya. Saya pilih statik. Ya, saya masukkan 192, 168, tiga titik tujuh ya gateway-nya saya kasih 192 168 tiga titik dua nah begini nah, kalau sudah kita set di sini kita ping ke 192.168.3.1. Nah, dia connect nih ke sini. Ya, kenapa kok bisa connect Pak? Kan beda network kita nggak melakukan apa-apa. Iya, dia yang menjalankan fungsi router, fungsi routing. Ah, begitu. Ya, seperti itu. Jadi dia sudah bisa memetakan mana internal, mana internetnya. Jadi dianggap internet ini dia yang keluar, ini LAN dia. Jadi dia melakukan proses proses apa namanya pengiriman paket ke yang beda network. Intinya dia menjalankan fungsi router lah. Seperti itu. Nah, kalau di tempat saya sudah saya hubungkan semua menggunakan router on stick ini, ini mau koneksi kemana aja nggak masalah. 168 1 .1. Nah, itu. Seandainya nanti di sini, saya anggaplah di fakulti ini saya kasih satu buah server, teman-teman semuanya. Ya, saya kasih satu buah server di sini. Saya letakkanlah di sini servernya. Di fakulti ini, saya kasih satu server. Ya, servernya server DNS. Ya kan? saya kasih server servicenya kita kasih dulu IP addressnya 192.168.2.6 ya gatewaynya saya tambahkan 254 Nah, DNS servernya adalah dia sendiri. Nah, di sini saya bisa set servisnya service DNS. Nah, saya tambahkan di sekalian nih, DNS servicenya saya kasih on. Namanya misalnya polinella.ac.id. Berapa webnya mesin untuk polinella itu, saya arahkanlah ke server itu. 168 misalnya berapa? Tadi 2.6. Begini saya add. Saya masukkan lagi misalnya com, com info info.com info go.id Ternyata dia di satu mesin dengan polinella 192 168 26, selesai terus Oke, selesai. Terus di sini saya bikin web yang berbeda 13, HTTP. Ya, HTTP -nya. Oh, sorry sorry Oh, ini nggak bisa nggak bisa satu-satu ini ya jadi anggaplah ini DNS sama sama polinela ya polinela jadi nanti yang kominfo kita arahkan ke mesin sendiri nah kita bisa edit di sini kita bisa edit nih Ah, di sini kita edit BR, apa misalnya H1 ini web polinela H1 ini terus kita shift. Oke, kalau sudah berarti di sini kita set DNS-nya ya. DNS-nya yang di router ini kita rubah lan, oh, sorry sorry, di sini ya kita ngubahnya 192.168.0.1, admin, admin, kita set DNS-nya di sini 192.168 berapa? 2.6 jadi ketika nanti orang bertanya Polinella di mana gitu, dia akan mengarahkan ke sana. Nah, kita set ini. Kita akan coba kunjungi menggunakan browser. Polinella.ac ID. Push selesai. Oh, ini kayaknya belum dapat DHCP-nya. Kita statikan, kemudian kita ini kan ya udah dapat ya kemudian kita pasangkan polinela dotasi ke tadi kita lihat ya harusnya dia lari ke sini nih muncul nggak hmm. Oh, lama sekali. Kita lihat ya, ada yang keliru enggak nih? DNS tidak on. Oh, salah nama ini. Cicit, biru nih. Ah, ini baru benar nih. Salah juga ini namanya. Polinela.ac kok masih nggak risau okay ya. Kita cek dulu ini. 2.6 Ini apinya berapa tadi ya? benernya ini harusnya. 2.6 Oke. Okay. Ini ping ke-26 bisa enggak? Nah, jangan lupa ya, ping itu jurus yang berharga itu. 82.6. Kita cek lagi di sini, mungkin ada yang keliru. Tidak benar Wah, 21. Ah, 21 udah oke. Okay. 23. Oh, kenapa nggak mau? Ah, baru ketahuan nih. Ini FA08 belum dimasukkan ke VLAN ya. Harusnya FA08 dimasukkan dulu ke vlan -nya. Nah, ini dia. Ke VLAN, fakulti. Baru nyambung deh. Sip, sip, sip. Dah ya. Hmm, 2.6. Harusnya oke. Ya, udah masuk ke VLAN berapa? VLAN 20 ya. Kita tunggu. Benar ini. ini? 08 dua 20. Oke, udah benar. dua titik enam ah udah oke okay ya titik enam di sini kita panggil pak atau dari ping dulu deh kita pingnya udah pakai nama ping polinella.ac.id. dot dot sorry sorry c dot id ah udah masuk ya udah bisa berarti ini harusnya udah bisa dipanggil Polinella. Nah, udah masuk ya. Polinella.ac.id. Ya. Atau kalau misalnya mau dibuat begini, Mas Fahmi dan teman-teman. Aduh, sorry, sorry, Nah, ini kita kasih lagi sweet. Nah, jadi biarin aja dia satu apa namanya. Nah, di sini. Ya, dimasukkan suitnya nanti otomatis kan begini eva 08 kan sudah masuk ke channel ini nah ini tinggal digabung aja tuh nah ini kita kasih lagi misalnya satu server namanya servercom info nah, kita kasih IP-nya di sini Hmm. IP-nya 192 168 berapa 2.7 titik 168 2 titik 6 DNS-nya ya DNS-nya ke sini ini kita kasih nama DNS server tapi dia juga melayani webnya Polinella gitu nah yang ini khusus servernya apa namanya server com info nah ini berarti di sini DNS nya kita arahkan nih servisnya DNS com info IP-nya ke 2.7 supaya kalau ada yang nanya kom info di mana or oh, servernya di sana nanti uh, si DNS akan mengarahkan ke server itu. Gitu. Ini udah selesai nih. Terus coba ping di sini. Ping 192 titik 2.7. Harusnya sih bisa. Nah, bisa ya ping com nah bisa tuh kalau bisa berarti di com.info info ini http nya kita buat nih http nya kita on kan yang ini yang lain nggak usah di setting di index nya kita rubah kita edit nah, untuk membeda ya pas satu pas satu ini server com info cam com info A1. Nah, nah, terus kita save. Oke, setelah kita save coba kita panggil cominfo.go.id. .co nah, selesai kan? polinella.ac.id. Nah, itu pengembangannya. Ya? Oke, sekarang waktunya teman-teman mencoba sampai dengan 10 menit. Minimal yang ini aja dulu. Ya, koneksi yang ini. Ya. Koneksi yang ini dicoba. Oke, saya persilakan. Gimana Mas Fahmi semakin tertantang? Makin pusing, Pak. Enggak <laughs> apa-apa. Kan yang ini cuma hiburan. Fokusnya ada di sini nih. Ya, yang tadi hanya memberikan apa namanya pemahaman, ternyata kita bisa membuat kompleksitas apa? Nah, kita bisa benar-benar memenuhi kebutuhan bisnis itu dengan simulasi loh, gitu. Seperti itu. Ini kebetulan dijadikan satu ini. Bisa aja nanti vilannya kita bisa ya, Mas Fahmi ya Filan server farm kan, itu server data centernya kita buat VLAN sendiri. Nah, sangat mungkin tuh. Tapi sementara jadikan satu di sini. Itu Mas Fami. Ini juga memberikan pemahaman kepada kita Mas Fami. Server itu kalau mau disebar bisa nggak? Bisa gitu. Oh, server di gedung sana, gedung di sana, gedung sana, tapi dia satu VLAN. Secara fisik dia ber apa? Ber berpisah, tapi secara logik dia ternyata jadi satu begitu. Ya, dicoba yang ini aja dulu. Ya. Yang ini dicoba dulu menggunakan wireless router. Gitu. Eh, saya persilakan. Intinya sama ya, bedanya ini hanya wireless router. Jadi wireless yang berfungsi sebagai router. Pak, kalau nggak komplek ini bisa nggak? Bisa kayaknya ya sambil ngerjakan ya sambil ngerjakan kita demokan nih wireless routernya di sini ya satu terus kita siapin ini sama PC ini yang PC connect ke sini Nah, gini ya ini router nih ini laptop yang ada wireless-nya. Ya. Begini, intinya gini aja Mas Fahmi. Nih. Ya, setelah connect panggil dari sini. Bapak IP-nya 192.168 0 mana ini enggak konek-konek nih agak lama 0.1. Oke, udah muncul ya. Apa usernya? Admin. Passwordnya at. Ad. Admin. Nah ini dia. Udah ini aja, Mas suami yang perlu di-set. Yang di-set pertama di setup pertama ini ya. Ini kan not biarkan otomatis saja. Kita mau kan mau pakai IP-nya ini ya. Standar aja, enggak apa-apa. Terus ini biarkan dulu otomatis ini biarkan. Terus masuk ke wireless. Wireless-nya AP-nya kasih nama apa nih SSID-nya? AP-R. 2 lah kalau tempasangan gini-gini. Ini radio bandnya otomatis, channelnya otomatis. Kalau ini mau dirubah, misalnya saya ke 8 ya. 8. Terus sekarang sama security. Nah, security-nya ke WPA 2. Udah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau sudah di save. Udah itu aja. Kalau sudah di save, otomatis nanti akan putus. Ya, setelah putus, kita konekkan lewat sini. Nah, ini ya. Oh, belum kesimpan ya. Itu masih default tempat saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita konekkan. Tuh, udah konek nih. Ya, kita panggil lagi kalau mau konflik. 68 8, 0, 1, 2 admin, admin. Nah, ini SSID-nya kita kita rubah Mas suami. APR2 tempat saya APR2 ya yang lain terserah Terus channelnya saya coba 8 terus saya save Ya, dia akan putus karena beda SSID kita scan ulang. Ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ah, udah konek nih. Nah, coba ping dari sini ke sini. Ini kan 01 kan? Ping 192 0.1. Ada bisa. Nah, sekarang coba ping ke sini. Ini kita kasih IP blueprint, networknya 192168, 1 titik, atau 100 titik 014, iya, nah, berarti ini kita kasih IP 191681 titik gateway-nya 192.168.100.1. Ini ya. Nah, yang di sini yang ke internet kita setting IP-nya. 192.168.100.1. Gateway-nya Oh, ini sorry sorry. Gateway-nya malah ke komputer ya seratus titik 2. Nah, coba kalau udah ini coba di ping. 100 titik dua. Oh, enggak kira-kira. Oh ya, berarti ini sudah bisa ngirim ke sini. Padahal dia beda network kan yang ini 100 networknya ada 00 kok dia bisa connect nah, gitu kan ceritanya ini cak yang cara pendeknya kalau ini udah komplek nih Nih ya. Kalau ada komputer lagi gimana? Ya sudah di copas aja di sini. Nah, dia otomatis kan, dia dapat IP berapa ini? 0.101. Hmm. Ini ping ke sini bisa, ping ke sini bisa, ping ke sini bisa, padahal yang di kelompok yang ini beda network dengan yang kelompok ini. Begitu intinya ya. Bisa, Mas Mami? Bisa, bang. Yang lain bisa, ada bang. yang mau coba? Bisa mas? Bisa pak bisa. Kalau bingung boleh diserkan. Yang diserkan boleh bukan hanya yang sukses, yang bingung juga boleh. Ini problemnya di mana nanti kita selesaikan. Terakhir nanti sebelum selesai saya akan berikan satu simulasi penggunaan simulator ketika kita dapat project untuk menyelesaikan pemasangan wireless tapi yang jaraknya jauh sampai puluhan kilo bahkan ratusan kilo. Nah, gimana nih yang itu? Ini ada ada informasi penting agar ketika kita membuat sebuah perencanaan kita menjadi tahu. Spesifik teknis perangkat yang digunakan apa saja, itu. Power di luar yang lain-lain ya. Kalau izin transportasi dan lain-lain itu menyesuaikan. Bisa, Mas suami yang wireless router? Bisa Pak, bisa. Oke. Mudah ya. Intinya dengan kalau kita mau menghubungkan wireless network yang berbeda, kemudian ada wireless di ujungnya, berarti kita menggunakan apa wireless, wireless router. Ya. Kalau yang WAP yang pertama kan hanya melewatkan aja fungsinya nggak jauh beda dengan dengan switch. Oke, sebelum ditutup, saya akan berikan satu simulasi ya teman-teman semuanya. Videonya sudah saya sharekan di grup ya di grup di grup kita ya di grup tiga video itu punyanya Mas Ono ya Mas Ono Weburbo ya. oke okay. di video itu diajarkan kepada kita gimana caranya kalau kita ingin membangun sebuah koneksi wireless tapi yang nyebrang-nyebrang laut, nyebrang sungai, ada gunungan gitu kan. Seperti itu. Ya, nah, kita bisa membuat simulasi, membuat simulasinya terlebih dahulu ya. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah membuka apa? membuka sudah saya share ya saya share kemana tadi mas perlu pas ya ini ya FSKA ini ya ke Airlink UPNT nah ini ya di Airlink UPNT nah di sini ini kayaknya sudah bisa nyari deh di sini misalnya saya mau cari Pulau Pisang eh sorry sorry pulau pisang brosurnya kelihatan ya nih ah di pulau pisang ini misalnya ini kan laut ini ya laut ini coba kita cek di sini mapnya tuh laut ini ya bukan kolam renang <laughs> Yang ini dangkal nih, yang ini nah, kita pengen pasang nih dari laut ini di sini ada pulau apa aja sih? Pulau pisang. Coba kita lihat lagi yang pulau-pulau yang terhubung-hubung. Ini pulau apa nih? Pulau Betua waktu itu kecil. Nih. Nah, ini aja kali ya. Kita akan coba hubungkan. Ada Legundi Island. Ini. Pulau Sebuku. Ini aja deh ya, yang paling kenih. Pulau Sebuku, Sebesi, sama Sertung Island. Ini Krakatoa. Gunung Krakatonya di sini ya. Nih. Mountain Krakatoa. Krakatau. Nah. Ini ada pulau nih. Ada penduduknya nggak nih? Kayaknya nggak ada ya, Pur, ya? Apalagi Indomaret ini, Pur. Ini nggak ada pulangnya ini berarti. Oh siapa juga mau hidup di sini ya, Pur, ya? Tapi di sini ada pak loh. Lagon cabe koral. Oh, ini bukan. bukan. Gak ada rumah nih, Pur. Mungkin yang ada rumah di sini, Pur, ya? Sebesi sini ada rumah nih. Nah, di sini nih, nih, nih ya. Tuh. Ya. Nah, coba kita mau citanya dapat project nih. Suruh menghubungkan memasang koneksi wireless dari pulau sebesi ini ke sini nih. Ke Kahai Beach. Oh, ini pulau apa nih? Nah, apa yang dilakukan? Nah, gitu kan. Oke, okay. kalau misalnya kita mau menghubungkan satu titik saja, kita bisa gunakan point-to-point point ya. Point-to-point. Point. Jadi kita letakkan dulu di sini. Ya, kita pakai counter dulu ini, map, map type-nya yang ini. Nah, kita letakkan yang satu ini ya, jangan berpotongan ya. Misalnya kita letakkan yang paling tinggi ini. Di 700 meter ini. Nah, kita letakkan di sini, kita klik kita pilih add point to point protokol klik nah begini terus kita tarik nih ke pinggiran sungai eh pinggiran sungai pinggiran apa ini laut di sini ke pesisir nah, kita taruh yang tinggi di sini nah ini sudah dapat nih kalau dia warnanya hijau begini perhatikan di sini ada data jaraknya itu 20,87 km. Terus data rate-nya itu bisa sampai 657 megabit per second. Ini kebetulan yang di pulau sebesi ini tinggi, diletakkan di paling tinggi ini. Tapi mungkin enggak. Nah, kalau misalnya mau diturunkan bisa enggak? Bisa aja turunkan di mana? Di paling tinggi lagi nih, puncak nih. Ah, bukit paling tinggi nih. Bahaya enggak, Pak? Ya nggak tahu kalau bayar apa enggaknya. Pokoknya kira-kira aja ya, itu atau geser ke sini deh. Nah ini agak datar nih. Nah kalau merah begini, artinya dia ya tidak mungkin terjadi transmisi data. Berarti karena ada penghalang nih, depannya kan. Nah kita naikkan towernya. Nah berarti butuh tinggi tower berapa? Tinggi towernya di sebelah kiri butuh 143 tower. Oh, wow, tinggi juga, Pak, ya? Iyalah tinggi. Nah, mungkin nggak? Kalau nggak mungkin, geser aja. Geser sini. Nah, ini mungkin nih. Ini towernya turunkan. Ke 30. 0. Ke 30. 30 kurang tiga 30 masih 657. Bisa ya. Diturunkan ke 10 ke berapa ke 20 aja bisa nih kita naikkan 20 meter 20 meter yang di sisi sebelah sini ditarik garis lurus berapa ini karena dia di tempat tinggi 200 meter cukup cuman 20 17 meter ya kita hitunglah 20 meter Power itu dia per setik itu berapa? 5 meter ya, Bro ya. 5 atau 4 meter, Bro? Hitunglah 5 meter ya. 5 meter itu misalnya instalasinya biayanya 1,5 juta. 1,5 juta ya lumayan kan. Butuh sekitar berarti 4 ya. 20 ya. Butuh 5, butuh 4 lah. 4 stick. Nah, sisi kanan sisi kiri ini adalah perangkat yang dibutuhkan kalau kita menggunakan perangkat air fiber 5 XD ya. Kemudian out powernya 29 dBm, channel width-nya 100 MHz, maka kita bisa mengirimkan sinyal itu 2657 megabit per second. Nah, kalau kita rubah ke 3 dBi, kita bisa sampai 1000 megabit per second 1 giga. Ya, seperti itu. Seperti itu. Jadi ini di sisi sebelah kiri 30 dB bisa sampai 1 giga. Kalau ini sama aja ya, nggak berpengaruh. Begitu. Ya, nah, begitu caranya ya, teman-teman semuanya. Jadi kita bisa menghubungkan ini. Kalau dia masih merah gimana Pak? Merah gini ya berarti nggak dapat tuh powernya, berarti kehalang. Pak, kalau saya misalnya mau menghubungkan dari sini ke sini Pak, di mana ini satu, berarti kita butuh yang namanya uh, point to point, eh, point to multi point. Ya, point to multi point. Berarti di sini pusatnya kita rubah. Kita rubah add point to multi point. Nah, begini. At point to multi point ini geser ke sebuku island. Ini dikoneksikan ke mana? Ini kita buang dulu yang sebelah sana, yang tadi. Ini kita hapus saja dulu. ya. Nah begini. Ya, kita lihat ini udah hijau towernya butuh berapa dia? 12 meter, eh, sebelah kiri 12 meter. Kalau yang ini 12 meter dan 12 meter cukup. Ya, tapi posisinya di mana dia? Posisinya bener nggak nih? atau dinaikkan yang paling atas. Nah, itu. 12 meter, 12 meter. Begitu. Pak, kalau saya mau tambah lagi, Pak, koneksi. Kalau dari masuk ke Sertung Island atau Kratoto Kecil Island, kita mau pasang tower, Pak, untuk pengamatan ini. Bisa aja. Ya, kita tambahkan aja di sini. Apa namanya? Kita tambahkan. Kita klik di sini. Add station atau add point to point S -station. S station ya, station ya. Station dia dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. Kalau dapatnya digeser bisa nggak Pak? Ya bisa aja kalau mau dapat. Tapi kalau ini S station berarti dapatnya langsung dari sini ya. Gitu. Kalau oh, Aduh hilang semua. Bagaimana ini Pak? ya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalnya kita dapatkan gini Pak, saya maunya dari ujung sini ke sini sebuku buku dapat dari sini, sini dari sini kan gitu. Ya nggak apa-apa kalau mau kayak gitu berarti jatuhnya point to point semua. Ini kan gunung raja bahasa ini. Ya, berarti di sini kita klik add point to point, point to point geser ke sini, ini. Terus di sini kita tambah lagi sebesi islandnya kita tambahkan klik add point. Nah add point kita geser kemana? ke sini. Nah, dapat juga Mas Ian. 870. Ini coba kita tambah bitnya. Ah, ini ketemukan. Peralatannya kita naikkan atau disamakan aja, ya. Begitu, nah, di sini nanti teman-teman bisa memilih wireless, ya. Wirelessnya itu bisa kita rubah, nih. Peralatannya, ya, peralatannya bisa kita rubah, nih. Peralatannya bisa kita rubah, macam-macam ya begitu jadi dengan simulasi ini kita bisa membuat membuat gambaran berapa sih jumlah tower yang dibutuhkan terus jarak yang dihubungkan berapa berapa kilo kemudian tinggi tower yang dibutuhkan terus peralatannya kita sudah dapatkan gambarannya kita tinggal dapat ring harganya saja itu ya itu untuk yang terkait dengan uh, simulasi ini. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk pemakaiannya sudah saya siap sudah saya berikan referensi videonya. Ini langsung di Mas Ono ya. Gitu. Monggo silakan sebelum kita tutup pertemuan kita pagi ini. Gimana Mas Fahmi? Semakin berisi. Mantap <laughs> Pak semakin berisi atau semakin malah nggak karuan. Biasanya kalau nggak karuan berarti banyak yang dipahami. Tinggal apply nya aja. Ya, jadi jangan lagi berpikir, kan kalau yang tadi kan sifatnya lokal aja ya, di ruangan-ruangan kita pasangan gitu ya, Mas Fami ya, dan ya, teman-teman semuanya. Tapi kalau saya ada pertanyaan, saya mau connect nih dari kabupaten ini kabupaten ini kabupaten ini nggak mungkin nih di atau belum bisa dihubungkan di dengan kabel atau fiber optik gitu. Nah, gimana nih caranya itu? Jadi taruh pointernya, titiknya ada di mana gitu. Ya, kalau mau gampang lagi sebetulnya bisa. Ya ini sebenarnya udah gampang sih ya, udah gampang. Kalau kita mau pakai Google Map juga bisa sih Mas Ami. Google Mapnya kita map tapi hanya untuk ngambil koordinatnya saja sebetulnya gitu misalnya kita tidak harus ini ya tidak harus tidak harus ada airnya ya ngelewatin air darah juga bisa ya misalnya di sini eh, kita mau hubungkan mungkin Mas Fahmi penasaran nih Lampung sama Cilegon ini kalau dihubungkan pakai wireless mungkin nggak sih nggak gitu ya gitu peralatannya apa kan mikirnya pusing tuh nah dengan airlink ini kita bisa buat nih simulasinya tinggal tambahkan aja di sini klik add to point ya tarik ke mana ini mungkin nggak kira-kira nih, taruh di sini yang paling tinggi tuh wah ini Anu Pak, merah Pak. Nah, kalau merah berarti kurang kan, Powernya berapa nih? Baru 12 meter. Coba naikkan yang di sini. Ah, ini 58 meter. Yang di sini ah, cukup dengan 36, 36 meter. Ah, udah hijau nih Mas Mami itu. Dapat berapa nih? 657 megabit per second. Ya, coba DB-nya dinaikkan. Pengaruh nggak? Ah, berarti pakai 34 DB ini. Peralatnya pakai ini, air fiber. Coba kalau ganti yang lain jangan air fiber. Gunakan light beam. Wow, malah 207. Berarti malah rendah ya, malah jelek ya. Kita geser nih. Coba pakai yang lain. Pakai power beam. 230, kayaknya malah lebih jelek. Ternyata yang bagus pakai ini, air fiber. 657. Ya, seperti itu caranya. Tapi syaratnya, power ini dipasang nih di sini nih di bukit ini kalau diturunkan gimana Pak? Ya resikonya tawarnya lebih tinggi. Ya. Tapi kan ini jalan nih, tuh. Ya kan? Ini udah jalan, berarti kan enggak. Nah, kita geser nih yang dekat-dekat sini deh. Nah, ini misalnya. Masih dapat enggak? Masih. Gitu. Nah, dari sini di cover lagi, diklik pasang add point to point. Oke, eh, sorry, sorry, sorry. Oh ya, ini add point to point, tempelin sini. Ya. Gitu. Sini saya mau dibawa lagi add add apa nih? Add point to multi point. Ini tarik ke sini. Ini merah nih, udah hijau nih. Mainannya jadi nggak karuan nih. Nah, ini covernya kalau seperti ini multi point ini sinyalnya ke arah sini nih ke depan sini aja. Kalau kita mau sinyalnya 360 derajat gimana? Kita klik ini yang mana ya? Power beam nih kalau nggak salah. Nah kita pilih apa ini? Ya, kita pilih yang 360 derajat nih. Ya, seperti itulah. Kurang lebihnya. seru 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 tapi ingat wales itu dunia yang penuh tidak dunia yang penuh ketidakpastian yang pasti adalah yang menggunakan kata oke cukup teman teman semuanya tugas kita pada pertemuan ketujuh ini ya jangan lupa mas irfan disiapkan adalah melengkapi semakin menyempurnakan apa yang sudah kita buat nah jadi ditambahkan ini apa namanya g 30 ini ya kemudian tapi dia koneksinya wireless ya boleh seperti ini nggak apa-apa nih nah ya intinya dibuat seperti ini untuk servernya nggak usah dulu servernya emang nggak usah bisa dipahami teman-teman semuanya Nih, sempurnakan. Ah, gitu ya. Bisa dipahami tugasnya? Bisa, Pak. Besok kita sempurnakan karena besok kita udah masuk ke router, kita akan tambahkan satu ini supaya semuanya bisa terkoneksi dengan baik. Nah, gitu. Baru minggu depannya kita mainan lagi tambah satu lagi, tambah satu lagi jadi lebih banyak lagi. Oke, okay, uh, terima kasih teman-teman semuanya. Ini yang bertahan sudah cukup banyak. Ada 9.000 makhluk. <laughs> Ada 8 orang plus sisanya jin. <laughs> terima kasih Mas Fahmi dan teman-teman yang sudah bertahan. Mudah-mudahan semakin kesini semakin berisi, meskipun bingung-bingung sedikit. Tapi saya berharap kalau bingung jangan dipikirkan sendiri ya. Seperti di awal, uh, apa namanya... Yang kita lakukan ini adalah sifatnya coaching, mendampingi teman-teman semuanya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam Wa Wa warahmatullahi wabarakatuh.